Okay, so meet me again in this channel. So I'm Alex Iswan Isa. So berjumpa lagi kita dekat channel saya di Portu Jawa Channel. So apa khabar anda semua? Bagaimana dengan keadaan anda hari ini? Jangan terkejut dengan penampilan saya sekarang ni yang dah berjambang seperti ini. Sebenarnya ini adalah imej saya yang baru untuk tahun 2021 dengan rambut wig yang baru ni. Kan dah macam, kalau sekali pandang ada macam Conchita Wurst tak? Yang kat gambar ni saya tunjuk ni. Gambar Conchita Wurst. Sebenarnya Conchita Wurst ni adalah saya punya idola juga. Saya memang meminati beliau dan saya pernah punya live dengan dia secara Instagram, tapi saya cari-cari dia punya apa ni, video tu tak dapat jumpa kat mana, hilang. Kalau tak boleh masukkan dekat saya punya video ni kan. Okay, so hope anda semua suka. Sebenarnya menu ni saya shooting semalam, jadi saya memang tak sabar-sabar, excited sebab nak tunjukkan rambut wig saya yang baru ni untuk tatapan anda semua, untuk saya punya video-video saya yang mendatang pada bulan 4 atau bulan 5. Saya dah start menggunakan image yang seperti ini. Jadi kepada anda semua, hope anda semua suka, dan saya pun suka dengan image saya yang sekarang ni. Okay, walaupun sebenarnya wajah saya susah nak tumbuh jambang sebab kita ada campuran antara orang Jawa ataupun belah ASEAN, jadi wajah memang susah untuk tumbuh jambang. Tapi tengoklah nanti macam mana saya nak cari untuk dapatkan jambang juga. Okey, so sekarang ni kita balik semula kepada video yang wajah tanpa jambang. Okey, sebab hari ni saya nak buat satu menu throwback. Kita nak masak satu menu yang throwback yang pernah saya postkan 2017 dulu, dan saya edit balik dan lepas tu saya postkan lagi. Dan hari ni kita nak buat lagi sekali menu tersebut sebab saya memang suka makan udang digoreng seperti itu. Jadi hari ni kita akan buat lagi sekali menu tersebut, tetapi kita menggunakan bahan-bahan yang lagi simple, lagi mudah, dan dia very very instant, segera untuk disiapkan. Okay, jadi kepada anda semua, keuntungan anda semua, hobi anda semua suka. So kalau nak tahu kita buat apa hari ni, kita nak buat udang goreng tepung dengan chip. Saya pernah postkan satu ketika dulu kan, right prawn with the chip. Okay, so tanpa membuang masa daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini kita nak buat satu menu throwback again, menu yang pernah saya siarkan pada tahun 2017. So hari ini saya buat remake again, kita buat lagi sekali. This is our prawn, kita punya udang kita yang saiz agak besar juga ni. This one is size like this. Okay, XL. Sebab sebelum ni saya menggunakan udang harimau yang besar-besar, tapi tidak semestinya menggunakan udang harimau. Udang yang saiz besar macam ni pun boleh juga kita nak buat menu kita pada hari ni. So as you know, today we want to make udang goreng tepung dan chips. Sebab kita ada chip dia kat situ, okay. Or in English, they call deep fried prawn with a chip. Apa ni, udang goreng tepung dengan chip. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, perlukan udang. This one adalah kita punya prawn yang saiz agak sedang, XL punya saiz. Tidak terlampau besar lah. Ni, this one is 1 kilo. Tapi kita tak gunakan semua sebab saya nak makan seorang je kan. Dan untuk dia punya chips dia, saya ada kat sini curly fries ataupun kentang yang curly ni, yang bergulung-gulung macam ni, untuk kita jadikan kita punya chips. You boleh gunakan french fries juga. Saya ada curly fries, so saya gunakan curly fries. Okay, adunan tepung dia kita menggunakan. Hari ini saya hanya menggunakan self-rising flour ataupun tepung berserbuk penaik. You boleh gunakan tepung biasa. You kena tengok I punya previous video sebab dalam video tu saya menggunakan tepung biasa. Tapi hari ini kita buat another version. Kita menggunakan tepung yang very senang, amat mudah untuk disediakan di rumah. Okay, okay, tepung ni saya perlukan 1 cup, 1 cup tepung self-rising flour. Okay, and this one is a 1 tablespoon of tapioca starch, tepung ubi dalam satu sudu makan. Saya suka ada aroma daripada western, so saya letakkan mixer. So this one is optional, nak letak-letak tak letak pun tak apa, tapi saya suka sebab ada aroma seperti itu, jadi saya letakkan sedikit mixer. Okay, and this one is our broccoli, kita punya broccoli untuk kita punya veggie kita pada hari ni. Saya suka makan juga dengan rebusan carrot untuk mata kita kan. This one is optional lah untuk veggie kita. Okay, sebab menu kita pada hari ini adalah menu yang modern dan segera, jadi kita hanya gunakan Maggi cukup rasa. Jadi kita tak perlu letakkan bawang putih sebab dalam ni dah ada bawang, dah ada garlic, dah ada onion, so is a complete. So kita hanya letakkan Maggi cukup rasa je. Okay, very simple kan nak buat kan. So tanpa membuang masa, marilah kita siapkan udang goreng tepung kita. Okay,
Sekarang ni kita nak preparing kita punya tepung kita. So kita masukkan ke our self rising flour, kita punya tepung bernaik sendiri, ya. Yeah. Tapi okay, start kita mixing well. Kita adukkan merata, okey. Sebatikan dia, okey. Kita masukkan air secukupnya. Macam adunan kita nak buat celup untuk goreng pisang tu kan, ya. Yeah. Macam tu dia punya texture dia, okey. So kita masukkan air secukupnya, okey. So kita punya adunan tepung kita macam ni, dia punya kekentalan dia macam kita nak buat salutan untuk goreng pisang, it look like this, dia punya texture of our butter, okay, it look like this. So sekarang kita take aside, kita ketepikan dulu sementara kita nak preparing kita punya udang kita, okay. So firstly kita kena bersihkan kita punya udang, kita kena bukakan kat belakang dia ni, kita kena cotekkan dia punya isi perut dia menggunakan lidi macam ni, okay. So kita keluarkan like this, nampak tu. Nampak ni kita punya isi perut dia ni kita keluarkan, okay, kita tarik keluar like this, yeah. Sebab ada yang tanya pada saya, tak buang dia punya perut ke? Dia tak buang dia punya perut dia ke? Tak, kita kena keluarkan macam ni, kita kena buangkan dia macam ni, okay. Like this, kopikkan kulit dia, yeah. Buangkan kulit dia sebab kita perlukan isi ni je kan. So kita kopikkan kulit dia, okay. Kita kopikkan kulit dia semua sekali, okay. Tinggalkan dua yang terakhir ni, yang lain tu kita kopikkan, okey. Ya, udang ni kalau kita nak goringkan terus cerukkan tepung, nanti dia akan bengkok macam ni, orang kata bongkok udang kan. Jadi kita kena keratkan dia punya bahagian bawah dia ni, dia punya bawah ni kita kena kelarkan dia, macam tu, potong separuh je, jangan potong habis pula, supaya dia boleh bila digoreng nanti dia akan tegak, akan tegak macam ni, okey. It look like this, okey. So now do it all, buat semua sekali, okey. Kita keluarkan lagi, kita cotek lagi dia punya bahagian belakang dia ni, bahagian perut dia, nampak ni dah terkeluar. Nampak tu dia dah terkeluar, nampak. So kita terikkan dia, tarikkan. So ini bahagian perut dia kena buang, saya masak saya tak payah tunjuk sebab benda-benda macam ni nak tunjuk sepatutnya dah tahu sendiri kan. Okey. So rasanya cukup lah saya buat dalam 10 ketul, 10 pieces sebab kita nak makan seorang je kan. So yang ini nanti, petang saya sambung lagi buat, sebab nak kopek satu-satu, nak buang dia punya perut tu agak leceh kan. Okay, so now kita nak gorengkan dia, okay. We pre this oil, kita panaskan minyak ni, okay. Kita ambilkan tepung ni, this one is our butter. Celupkan dekat tepung, ya. Kita celupkan dekat tepung kita punya our brown like this. And we fry it, kita gorengkan. Okay. Okay. Flip over, kita balikkan, masakkan sampai dia warna golden brown, sampai dia it's golden brown, okay. Okay, so look at this, dia dah golden brown, it's a golden brown already. So now kita take it out, kita angkatkan dia. It look like this, kita punya udang goreng tepung kita yang mungil-mungil ni. So now we take aside and ready to be served, kita akan hidangkan, okay. Dan teruskan menggoreng, okay, kita gorengkan seterusnya, okay. Forget to fry our curly fry kita, okay, kita gorengkan. So look at this, dah golden brown, dia dah warna keperang-perangan, dah masak. Now we take it out, kita angkatkan dia, okay. So now it's done, kita dah goreng kita punya curly fry. So now ready to be served dan sedia untuk dihidangkan. Okay, y'all. Okay. Tada. So ini dia kita punya udang goreng tepung dengan chip, with the chip, or in English they call deep fried prawn with the chip. Nampak ni dia gembung-gembung, dia tembam-tembam, dia gebu-gebu, dan kita ada ini saya makan dengan mayonnaise. This one is a mayonnaise, dan juga kat situ ada apa ni, Thai sauce, dengan Thai sauce cukup, dengan dia ada with the broccoli and carrot yang telah saya celurkan, okay. So untuk penampakan jelas dia macam ni, nampak ni dia gebu-gebas, nampak tu, ya, dan dia menegak, dia menegak macam ni, dia tak bengkok, jadi kena ikut resepi yang betul-betul, confirm akan jadi macam ni, okay. Now I zoom it for you, okay.
bless, oh Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one adalah kita punya udang goreng tepung dengan chips. Or in English they call it deep fried prawn with the chip. Okay, my version for Jawa. So tanpa membuang masa, this one is I really really love. Sebelum ni saya pernah buat, so kita buat throwback lagi hari ni. Kalau tengok udang macam ni, very very luxury, you know. Nampak ni udang ni. So jumpa makan semua, kita cuba satu udang kita. Wow. Dengan kan tepung ya. Cukup rasa ya. Gebu kebas. Tak payah nak letak garam, gula, dah setting dekat kita punya Maggi, cukup rasa. Jadi very instant kan, boleh dibuat anytime. Kalau you ada udang, you boleh buat resepi yang saya tunjukkan ini. Memang confirm sedap. Okay, bukan nak menyiri, tapi nak suruh anda cuba resepi-resepi saya. Okay. Cucu-cucu dengan sos Thailand. Dan tak cukup satu, kita ambil satu, kita cecahkan dengan kita punya mayonis kita. Jepuk makan semua. Sedap. It's so amazing, you know. Makan macam ni untuk lunch pun dah boleh. Dah ada karbohidrat, dah ada veggie, dah ada protein. Jadi tanpa membuang masa, kita makan full set, okay? Kita ambil kita punya fried rice kita ni. Kita colikkan dia dengan sos, Thai sos ni. Wow. Enak. Gostoso, enak. You must try it, okay? So saya kalau makan memang macam ni lah. Kalau nak makan dengan nasi pun, kalau kat kedai Thailand biasanya dia makan dengan nasi kan. Tapi kecil-kecil seorang kan. Termasak yang ala-ala western macam ni. Memang sedap. Ini tadi saya goreng 10 ketul lah, 10 pieces. Lepas ni saya akan sambung goreng lagi untuk makan malam pula. Okay. Tak cukup satu, tambah lagi satu. Wow. Enak, gostoso, mantap. Kepada anda yang tutup ayu tu, kalau dapat udang yang bujang-bujang ke, masak macam ni . Kalau dah berumah tangga mungkin boleh juga masak macam ni. Tapi tak muai lah kan, nak kena makan ramai kan. Tapi you belilah banyak kan, duit kan banyak kan. Wow. Untuk nak makan kan, apa salahnya kan. Nanti kalau dah mati, tak nak makan. Betul. Brokoli untuk kita punya protein dan juga vitamin. Rugi kepada anda yang tak cuba saya punya resipi. Sebab banyak saya tunjukkan resipi-resipi yang sedap-sedap. Kalau you makan, you masak ikut resipi saya, ikut resipi kecantikan itu kan. You makan jadi cantik, you makan jadi cantik, you masak sendiri tau. Okay. Kalau yang lelaki makan bukan jadi cantik. Yang lelaki makan mengikut resepi yang betul, adunan yang betul, dia akan jadi tampak-tampak gagah gitu. Okay, so jangan takut mencuba resepi-resepi saya. Sebab memang sedap, memang saya buat untuk anda semua, untuk anda cuba dekat rumah. Okay, so kepada anda semua, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Madisa, untuk anda semua. Bye.